Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, para subscriber dimanapun kalian berada, selamat hari ini teman-teman. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang sekarang lagi galau, lagi sedih, mungkin putus sama pacarnya atau mungkin lihat pacarnya sama orang yang lain, sabar dan semoga diberi jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Semoga mendapatkan pasangan yang setia semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, kali ini, di video kali ini saya akan membahas lebih dalam bab masalah ijazah. Masalah ijazah. Apa sih pentingnya ijazah? Ijazah ini sangat penting agar kita tidak menganggap remeh sebuah doa, dan agar kita juga tidak menganggap remeh sebuah doa pemberian dari para ulama. Maka akan saya utarakan di sini, dan insya Allah jika kita sudah mengetahuinya, maka insya Allah kita akan senang apabila mendapatkan ijazah. Insya Allah, tergantung kita masing-masing. Semoga menjadi ilmu yang barokah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ijazah. Ijazah itu adalah sebuah pemberian, sebuah pemberian dan restu dari sang guru untuk mengamalkan sesuatu. Nah, ini yang akan saya bahas, yaitu ijazah sekaligus sanad keilmuan. Sanad nanti kita bahas juga hadis seperti yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban ya. Entah sunan atau sahih itu. Ibnu Hibban, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan sebagainya. Nah, apa ada hubungannya dengan hadis untuk ijazah ini? Nah, sebenarnya ini saya bahas masalah sanadnya. Hadis kan ada sanad itu. Nah, pertama sebelum saya ke sana, saya bahas tentang ijazah ini dulu. Ijazah ini sebuah amalan, yang mana amalan itu tersambung. Tersambung dari guru, dari guru, dari guru, dari guru, guru ke gurunya, guru ke gurunya, guru ke gurunya, seterusnya. Puncaknya bisa kepada orang yang soleh, dan lebih-lebih puncaknya bisa juga langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kalau amalan itu tersambung, itu akan diijazahkan ke muridnya, ke muridnya, ke muridnya, seterusnya. Contoh, ada seorang ustadz ataupun kiai, ustadz fulan, mengijazahkan kepada muridnya, santrinya, terutama yang bernama si Ahmad. Nah, si Ahmad ini menjadi seorang kiai. Dan seorang kiai itu memberikan kepada muridnya yang bernama si Zaid. Begitu pula seterusnya, tersambung, sambung, sinambung, tidak terputus sanadnya. Nah, sanad ini apakah penting?
penting. Nah, ini sekarang baru ke sanad. Oh ya, sebentar. Kita masih ke ijazah dulu. Nah, ijazah itu saya tadi kan ngomong bahasanya ijazah itu sebuah restu dari guru atau pemberian dari guru untuk melakukan sebuah amalan. Ya. Itu berarti guru itu sudah memberikan. Selain tersambung itu sudah memberikan kepada kita. Kamu nanti lakukan ini di jam segini. Kamu nanti membaca surat Yasin sebanyak 3 kali, contohnya. Atau membaca surat An-Nas sebanyak 10 kali di jam 2 dini hari. Atau sebelum tidur kamu baca ini 30 kali. Kamu baca ini 10 kali. Nah, itu termasuk ijazah. Nah, dan ijazah ini harus sama dengan anjuran orang yang mengijazahkan atau gurunya. Nah, kenapa ijazah ini penting? Pertama, nah ini kita ke sanad dulu. Pertama, ada sanad. Ada sanad. Kenapa sanad itu penting? Sanad itu kalau tersambung itu akan jelas, ya, keilmuan yang kita dapat, entah itu bacaan, entah itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kemungkinan besar itu jelas kebenarannya, bukan sesuatu yang diragukan, bukan sesuatu yang masih diragukan. Makanya itu para ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan Daruqutni, Sunan Nasa'i, At-Tirmidzi dan sebagainya, itu pasti mencari sanad. Jadi tersambung. Kalau kita membaca kitabnya, itu pasti ada itu. Hadasana Yahya bin gitu. Hadasani. Nah, terus seperti itu. Akbarona. Hadis ini saya mendengar dari Ulan. Saya mendengar dari Zaid bin Ahmad. Saya mendengar dari Ahmad bin Imran. Nah, contohnya gitu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qol, misalnya gitu. Nah, itu sanad itu. Kalau kita tidak pakai sanad, itu tidak terjamin kebenarannya. Bisa saja itu palsu, hanya kata-kata, hanya perkataan. Kalau nanti ada sanad, kenapa kok terjamin kebenarannya? Itu nanti kita tahu, dan juga kita harus tahu sejarah orang-orang yang memberi hadis itu atau mengijazahkan itu kalau bisa. Jadi nanti kita tahu, oh, orang ini baik, orang ini terpercaya, orang ini luar biasa kesolehannya, jadi tidak berbohong. Orang ini, oh, ini juga sama, terpercaya. Nah, itu yang tahu orang-orang soleh, yang sudah apa, seperti Imam Bukhari gitu kan, sudah tahu itu. Oh, orang ini sikah, dapat dipercaya. Nah, terus seperti itu, akhirnya terjaminlah kebenarannya. Kalau tidak seperti itu, takutnya nanti hadis itu cuma katanya-katanya dan itu orang itu dusta, dan kita nggak tahu. Nah, itu berbahaya sekali. Nah, makanya kalau misalnya ada yang diragukan, itu hadisnya itu bisa ini, jadi kalau nggak salah bisa do'if. Kalau sudah pasti itu terpercaya semuanya, itu sohih. Insya Allah seperti itu. Kalau sohih, itu bisa kita amalkan. Perintah sholat dan sebagainya itu kita bisa amalkan. Kalau do'if, itu kata Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Majmu' Sharhul Muhadzab, kitab Arba'in Nawawi, itu mengatakan boleh selama fardhu ilul amal, bukan halal dan haram. Kalau haram, misalnya jangan makan buah apel contohnya, tapi itu hadisnya do'if, nggak boleh kita amalkan, gitu loh. Tapi kalau hanya fadailul amal, contohnya kalau membaca surat Yasin, hasiatnya ini, itu boleh. Gitu.
Kalau maudhu, nah ini yang lebih berbahaya. Maudhu itu hadisnya palsu, nggak ada, tapi diada-adakan. Nah inilah makanya pentingnya bersanad. Kalau bersanad, nanti orang-orang yang menelusuri itu sanad-sanadnya itu ini tahu, oh, orang ini terpercaya, tidak berbohong, orang ini bukan pendusta. Terus dapat hadis dari orang itu sama, orang ini sama, terpercaya. Nah, akhirnya sudah jelas kebenarannya. Jadi hadis ini sudah terbukti, sudah benar. Nah, begitu pula ijazah. Ijazah ini kalau bersanad, nanti juga jelas kebenarannya. Pertama ini, pertama ya, jangan di skip, pertama. Masih seperti sanad tadi. Oh, ijazah ini dari Kiai Haji Fulan. Kiai Haji Fulan ini orangnya benar kok. Katanya dari Kiai Haji Ahmad. Kiai Haji Ahmad ini, oh dia soleh sekali. Dia sampai merelakan makanannya tidak makan 3 hari demi tetangganya yang lapar misalnya gitu. Oh, sudah benar orang ini. Dan seterusnya. Jadi tidak akan tersesat. Itu yang pertama. Yang kedua, ijazah ini kenapa dianggap penting? Selain bersanad itu lebih barokah. Kenapa lebih barokah? Lebih berkah, ya. Lebih luar biasa daripada amalan yang tanpa ijazah. Tanpa ijazah contohnya bagaimana? Kita membaca dari buku, kita mendengar secara ya cuma dijelaskan biasa saja. Ini bukan merendahkan, itu bisa bermanfaat, bisa. Cuman nanti kalau ijazah dari guru pemberian, nanti kamu baca ini sekian kali malam hari gini. Itu kalau intinya itu ijazah lah, ya. Itu lebih luar biasa. Lebih berpower, lebih kuat, lebih mujarab, lebih cepat mustajabannya. Terkabulnya cepat. Kadang kita tidak menyangka. Dan itu beneran terjadi, banyak buktinya. Di dalam kitab Al-Ikhtisal, kalau tidak salah karangan Sayyidina karangan Al-Habib Umar bin Hafiz Tarim Yaman, semoga Allah selalu melindungi beliau dan menjaga beliau. Di situ dikatakan kurang lebihnya bahasanya, amalan yang pakai ijazah, contohnya saya mengijazahkan kayak waktu itu, agar ini, baca ini, baca ini, insya Allah nanti akan lebih efeknya lebih besar, powernya kuatnya lebih besar, mujarabnya lebih cepat daripada yang tidak sama sekali. Kita hanya mendengar dari orang, tidak ijazah, bukan apa. Kita baca dari buku, baca ya latif sebanyak 3 kali. Contohnya itu, bukan merendahkan sih, bisa bermanfaat, tapi itu bukan ijazah. Ya, bisa bermanfaat, tapi bukan ijazah. Beda. Tapi kalau ijazah, contohnya, baca ya latif sebanyak 129 kali. Jamnya jam segini. Setiap pagi dan sore, atau gitulah. Tapi itu ijazah dari Habib Fulan bin Habib siapa gitu, atau dari Kiai Haji Fulan dan seterusnya. Nah itu nanti selain tersambung akan lebih cepat. Manfaatnya apa? Baca latif 129 kali manfaatnya agar tidak bisa kena sihir, agar selamat dari sihir lah, agar selamat dari sihir, agar kalau jualan itu cepat laku dengan izin Allah, agar dekat jodohnya, agar mudah segala urusannya, akan lancar rezekinya tidak disangka-sangka, atau misalnya ada keluarga yang hilang agar cepat kembali dengan izin Allah. Nah itu akan terasa manfaatnya, cepat terasa manfaatnya, cepat mujarabnya dan terasa manfaatnya. Diamalkan 3 minggu misalnya atau 1 minggu, tiba-tiba jualan bakso misalnya, banyak pembeli, sebelumnya enggak. Kenapa? Dengan keberkahan doa tersebut yang bersanad dan juga keberkahan orang-orang soleh yang telah memberi kita amanah. Nah, seperti itu. Kata Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun,
Bahasanya ijazah itu yang pernah saya tulis di salah satu video saya itu akan lebih berkah, lebih bermanfaat ya, lebih berguna, lebih berarti, lebih kuat, lebih cepat mustajabahnya, lebih berhasil. Nah, seperti itu. Jadi lebih berguna, lebih berarti, lebih berkah, lebih berguna, lebih berarti, dan cepat mustajabahnya, lebih kuat dan lebih berhasil dengan izin Allah, begitu. Jadi banyak para ulama itu makanya sangat memperhatikan, sangat penting ijazah ini. Ijazah dan sanad. Kalau hadis sanad, kalau doa-doa itu ijazah. Tapi kalau misalnya doa itu tanpa ijazah apa boleh? Boleh. Selama itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, auzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, atau mungkin bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samaa'. Wahyu Samiul Alim, atau mungkin Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanpa ijazah boleh? Boleh. Tapi seandainya itu pakai ijazah, nanti akan lebih cepat. Lebih cepat, lebih mujarab, lebih mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu katanya terhindar dari bahaya. Nah, itu nanti lebih kuat. Nah, perisainya, perbentengannya lebih kuat. Itu karena tersambung sanadnya. Dari kiai, dari habib, terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah pentingnya ijazah. Jadi lebih berguna, lebih berarti, lebih penting. Nah, lebih berefek, lebih berpower, lebih kuat. Dan itu jangan sampai kita remehkan. Selama kita percaya kepada Allah dan kita yakin, serius, khusyuk mengamalkannya. Bahkan ijazah ini yang harus kita ketahui harus sama dengan apa yang diajarkan dengan guru kita. Yang artinya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang atau dikurangi. Contohnya baca ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim 10 kali. Tapi kita baca sebanyak 3000 kali. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Di 10 kali itu terdapat sebuah kunci ibaratnya gitu, atau sandi secara umumnya. Kalau sandinya itu 1 2 1 2 2, nah, tapi kita ganti 1 2 2 3 4 5 6, apa akan membuka handphone kita apa atau komputer kita itu, ya pokoknya semuanya lah yang bisa disandi itu akan terbuka. Seandainya kita membuka softwarenya itu disandi 1 2 2, kita ketik 1 2 2 3 4 5 6, wah biar bagus, tambah banyak, apa bisa membuka software itu? Ya tidak akan membuka karena sandinya tidak sesuai. Kuncinya itu 1 2 2, jangan dirubah. Nah, begitu juga doa ini kadang-kadang ada kunci tertentu. Contohnya gini, kita berdoa kepada Allah jam 3 sore dan jam 3 malam, nah, atau jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 malam. Tapi kunci mustajabnya itu ada waktu yang sangat spesial, pukul 1 atau 3 malam atau dini hari, ya, 3 pagi atau terserah, ada yang bilang pagi, ada yang dini hari. Nah, terkabulnya di waktu itu. Jadi yang lain itu terkabul. Cuman ini ada spesial, lebih cepat mustajabannya. Nah, ada di situ kuncinya. Jadi jangan sampai dirubah agar bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari ijazah tersebut.
hasiat-hasiat dari ijazah tersebut. Kalau disuruh dibaca 3 kali, ya sudah 3 kali. Kalau disuruh 7 kali, ya 7 kali. Kenapa kok 7 kali ada yang 3 kali? Itu ada kuncinya itu. Itu ada sir. Sir itu rahasia. Allah yang mengetahuinya. Ada rahasia. Ini loh rahasianya. Agar mendapatkan manfaat seperti ini. Nah, seperti itu. Makanya ijazah ini jangan dianggap remeh. Ya, untuk sahabat-sahabat subscriber semuanya. Dan juga ijazah ini jangan sampai dekat remeh, wah nggak perlu ijazah-ijazahan, yang penting sudah ada kan dibaca gitu aja. Nah, takutnya kalau ijazah ini langsung dibaca tanpa guru, sedangkan ini bukan dari hadis, tapi dari Google misalnya ada bacaan. Contohnya ini doa, ya jabaru ya koharu ya koharu ya jabaru ya koharu ya jabaru ya kohar. Contohnya gitu, nggak ada gurunya. Nah takutnya itu dari mana amanan itu? Apalagi manfaat apa hasilnya bagus katanya, bisa menundukkan wanita contohnya gitu. Ya koharu ya koharu ya koharu ya koharu ya koharu, bagus amal husna yang maha menundukkan. Tapi nggak jelas itu dari mana. Nah takutnya amalan ya kohar yang dimaksud itu bukan, kan bukan dari hadis itu, dari orang yang kurang benar. Yang pertama ini. Terus akhirnya sanadnya itu dari mana? Dari jin. Baca ya kohar saat malam hari dan sambil apa yang melanggar syariat lah, contohnya tulis di kertas menggunakan maaf 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 darah haid misalnya. Nah, ini sudah batil. Itu kita amalkan saja, akhirnya apa yang terjadi? Berdosa. Yang kedua, bisa terganggu jiwa kita, kesurupan dan sebagainya. Kenapa? Belajar tanpa guru, kata para ulama, maka gurunya adalah setan. Dan juga amalan-amalan itu, nah ini harus kita ketahui, ada dosisnya. Ijazah itu kadang ada dosisnya. Jadi yang harusnya dibaca 10 kali itu dibaca 15 kali atau dibaca sebanyak 30 kali, 300 kali, padahal harusnya 10. Ibaratnya obat. Harusnya obat ini diminum 3 kali sehari, tapi diminum 10 kali dalam sehari. Kurang puas 15 kali dalam sehari. Hancur sudah. Enggak malah sembuh. Ya. Ah, mana bisa Mas, diukan ini cuma bacaan. Iya, kata para ulama, amalan itu seperti itu. Walaupun bacaan itu ada dosisnya. Agar kita selamat, agar berkah, agar aman dan berkah diridhai oleh Allah, maka kita menurut kepada para ulama, menurut kepada ustaz, menurut kepada kiai, menurut kepada para habaib. Kalau kiai itu memberi amalan, habib itu memberi amalan, baca ini 100 kali, cukup 100 kali, jangan dikurangi. Kecuali yang mengijazahkan itu berkata ditambah boleh, nanti lebih sempurna. Nah, silakan. 100 kali boleh, 100 ditambah 10 boleh, terserah. Kalau cuma ngomong baca 100 kali, ya sudah, jangan dikurangi, jangan dilebihi. Takutnya kuncinya enggak cocok. Satu, yang kedua itu dosis. Kalau dosis nanti bisa mengganggu pikiran, dampak kurang baik lah. Tapi jangan takut, kalau kita menurut ulama, menurut guru kita, setan tidak akan bisa mengganggu kita. Justru kita yang akan bisa menyingkirkan godaan-godaan mereka. Agar selamat dari hantu, hantu agar takut bacaannya begini dari habib, dari kiai, dari ustaz. Ya, akan takut mereka. Jadi kalau misalnya kita mengubah, ya berarti ya tidak sesuai anjuran guru itu, sama dengan yes, enggak yes tanpa guru gitu loh. Bukan dari guru itu. Ya, begitu. Makanya harus sesuai dengan apa yang dikatakan guru kita, apa yang dikatakan kiai kita, gus kita, habib kita, ustadz kita, dan sebagainya. Kecuali memang amalan yang ringan, kayak amalan dari hadis, nah itu kadang tidak berdosis tinggi. Ada sih dosisnya sedikit. Kata Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, semua
Asmaul Husna. Nah, ini sekarang kita ke Asmaul Husna. Itu memiliki dosis. Makanya harus mencari guru yang mengetahui dosis. Jadi biar tidak sembarangan. Oh, asal maknanya bagus. Oh, ini ya kohar untuk menundukkan siapa saja, baca aja. Nah, itu ya bahaya, takutnya dosis. Atau ngarang tanpa guru, ngarang aja. Asmaul Husna namanya bagus ini, berdoa aja. Boleh, boleh. Cuman ya hati-hati gitu aja. Tapi kalau buat doa biasa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah aku kemudahan dalam urusanku, itu enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Yang dipermasalahkan itu ini. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Dibaca sebanyak 10.000 kali. Enggak ada yang mengajarkan. Nah, ini tidak boleh. Hati-hati. Tapi kalau ada yang mengijazahkan, ada gurunya, baca ini 100 kali ya Rahman ya Rahim setiap pagi setelah subuh. Manfaatnya akan dimudahkan segala urusan, akan didekatkan jodoh, akan kalau punya pasangan akan rumah tangganya aman, harmonis, istri semakin cinta, suami semakin sayang dengan izin Allah. Nah, ini enggak apa-apa. Nah, ini pendapat ini bukan dari saya sendiri, ini saya ambilkan dari para ulama, terutama Al-Habib Lutfi bin Yahya, terus Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Juga demikian, harus hati-hati, harus sesuai dengan anjuran guru. Kecuali doa yang di dalam hadis, gitu ya. Itu tanpa ijazah boleh. Kalau ada ijazah lebih mantap. Lebih mantap, lebih kuat, lebih cepat mustajabahnya, insyaallah. Begitu. Nah, makanya semua itu saya anjurkan, saya sarankan kalau bisa itu kalau ada doa dari ulama itu kalau bisa berijazah. Ada dengar doa Hizib Nawawi misalnya, itu kalau bisa lebih baik ijazah. Pakai ijazah agar lebih kuat gitu. Doanya itu agar lebih kuat, mustajabahnya lebih cepat, mujarabnya lebih ini terasa. Jadi seandainya itu doa berbentengan, itu bentengnya akan lebih kuat, sihir tidak akan bisa menyerang kita gitu. Seandainya tembok itu temboknya sangat kokoh, sangat kokoh sekali, itu karena berkah dari orang soleh, berkah dari Imam Nawawi, yang mana bersambung terus dari murid ke muridnya sampai ke kiai, terus diberikan ke kita. Masya Allah, itulah ijazah. Gitu. Itu bacaan apa saja, doa wirid, Al-Quran. Tapi jangan salah paham, kalau hanya membaca Al-Quran saja tidak perlu ijazah. Tapi kalau dibaca tertentu, misalnya Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak anqadha dhahrak anqadha dhahrak. Nah, misalnya gitu, diulang 3 kali, tujuannya apa? Agar hati tenang. Atau mungkin Alam nasrah itu dibaca semua seluruh ayat ya, sampai akhir surah dibaca 10 kali sambil megang dada misalnya. Itu lebih baik menggunakan ijazah agar lebih terasa mujarabnya, manfaatnya. Gitu. Begitu pula doa bahasa Jawa. Misalnya bahasa Jawa gimana? Muhammad nabiku, Quran panutanku. Islam agamaku, penyakit sumingkiro. Nah, itu misalnya gitu. Muhammad nabiku, Al-Quran panutanku, Islam itu adalah agamaku, wahai penyakit pergilah saking kersanya Allah, dengan izin Allah Ta'ala. Misalnya gitu, ini contoh saja. Apakah manjur itu Mas Tio, bahasa Jawa? Manjur, manjur. Allah itu kan maha tahu. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari itu, doa itu bisa menggunakan Asmaul Husna, kalamullah, ya, Al-Quran. Au asma'ihi, au sifatihi, au kalami Rasulillah, atau asma-asma Allah, atau sifat-sifat Allah, sifatullah, wujudullah. Nah, kayak gitu. Atau kalam Rasulillah, kalam dari Rasulullah, azbi kalimatillah hitamati min syarim maholak. Atau ini masalah ruqyah sih sebenarnya. Antakuna bi kalam antakuna bilisanin Arabi. Menggunakan doa itu menggunakan bilisanin Arabi, bahasa Arab. Allahumma bla bla bla. Atau boleh tidak berbahasa Arab asalkan au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi. Boleh dengan bahasa yang lain selama diketahui maknanya, diketahui artinya. Nah, boleh. Ini kitab Fathul Bari.
juz 10 atau jilid 10 halaman 195 kitab Fathul Bari Syekh Al-Imam Ibn Hajar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya, kalau sebutan Al-Hafiz itu sudah hafal 300 ribu hadis. Syekh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya. Gitu. Pokoknya intinya itu pertama dan kedua malam yakun fi syirkun, selama dia tidak mengandung kemusyrikan. Walaupun bahasa Medan, walaupun bahasa nah itu tidak kemusyrikan, tidak ada yang musyrik di dalamnya. Kalau minta tolong kepada hewan, ini ada ijazah ini, tapi minta tolong kepada hewan. Wahai kambing hitam. Wahai anjing putih. Berikanlah aku petunjuk. Wah, ini sudah enggak boleh ini. Enggak boleh itu. Minta kau kepada anjing, minta kepada hewan. Kambing. Tapi ya Allah, kau yang maha kuasa segala-galanya. Kau yang maha menyatukan, kau yang maha menyembuhkan, kau juga yang memberi penyakit, kau maha merukunkan dan segalanya lah, ibaratnya gitu. Kau maha kuasa atas segala-galanya, ya Allah, singkirkanlah penyakit ini dengan izinmu. Sesungguhnya tidak ada daya selain pertolonganmu, dan semua kuserahkan padamu, wahai penyakit, pergilah dengan izinnya. Pergilah dengan izin ya kekuatan Sang Halik, dengan izin kekuatan Sang Maha Qadir, Sang Maha Rahman, Sang Maha Rahim. Ditiupkan, nah gitu. Ini enggak ada kemusyrikan kalau gitu caranya. Nah, kalau ada ijazah seperti itu ya enggak apa-apa dia makan, asalkan itu juga dari orang yang soleh, dari orang yang benar, gitu ya. Gitu, jadi itu juga mujarab. Bahkan kata dawuh atau sabda atau perkataan dari Al Mulkarram Kiai Haji Idris Marzuki Lirboyo Kediri itu kurang lebih, kalau kamu dikasih doa bahasa Jawa dari kiai itu yang yakin, yang mantap. Nah, para kiai itu tidak mengarang sendiri, para kiai itu mendapatkan dari para walinya Allah yang sudah dicintai oleh Allah, orang soleh yang dicintai oleh Allah. Nah, para wali itu mendapatkan dari Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ini ada berbagai pendapat, ada yang ngomong masih hidup, ada yang ngomong sudah wafat cuman ruhnya, ada yang gitu. Tapi ada yang ngomong ya sudah wafat ya enggak ada, tapi kita hargai itu. Kita hormati pendapat itu. Tapi kalau saya mengambil ini, kedua kemungkinan, itu memang masih hidup dan juga mungkin sudah wafat tapi rohnya gitu. Kalau saya ambil yang itu, karena orang Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama NU yaitu masih mempercayai Nabi Khidir. Nah itu kalau bertemu dengan wali dari Jawa, ngajarin doa bahasa Jawa. Kalau bertemu dengan wali dari Madura, ya bahasa Madura, deremata iya. Nah gitu, tesate. Nah jadi seperti itu ya. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Apabila nanti mendapatkan ijazah dari manapun, selama itu dari sanad atau dari orang yang benar, para ulama, maka jangan ragu untuk mengamalkan dan jangan diremehkan. Bacalah penuh dengan keyakinan, khusyuk.